Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi ke channel aku ya, Elin Herlina. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Di video kali ini aku mau berbagi kegiatan aku nih, seperti biasa ya, pekerjaan seorang ibu rumah tangga yang seperti ini aja ya teman-teman, nyuci, jemur pakaian, ngepel gitu. Dan aku lagi ngebilas pakaian aku ya. Aku tadi udah nyuci pakaian aku yang super banyak gitu ya. Ini adalah bilasan yang ketiga ya teman-teman, karena aku lupa gak beli pewangi gitu, udah habis. Jadi aku bersihkannya 3 kali. Biasanya sih 2 kali aja si airnya juga udah bening. Cuma tadi aku kehabisan gitu ya, dan males beli ke warung. Padahal dekat ya warungnya, cuma ke pinggir rumah gitu. Lanjut, aku mau jemurin pakaian ya teman-teman. Sebenarnya aku ini tuh gercep banget ya, karena nanti siang aku mau ke pasar gitu, ngajak anakku main gitu ya. Katanya pengen naik mobil, mainan mobil-mobilan gitu. Karena emang baru ada gitu ya di pasar, jadi baru sekarang anakku mau nyobain. Lanjut ke jemurannya ya teman-teman, aku tuh nyuci sampai 2 ember gini ya, banyak banget gitu. Padahal kemarin aku udah nyuci, cuma kemarin tuh aku habis pulang dari pengajian, jadi bisa gonta-ganti sampai 2 kali gitu. Dan alhamdulillah ya, hari ini tuh cerah banget, bisa kering kayaknya, sampai zuhur juga udah kering kayaknya. Ini tuh sekitar pukul 7 gitu ya teman-teman, tapi cuacanya udah panas banget. Sebenarnya aku pengen jemur padi lagi ya teman-teman, cuma kayaknya aku enggak dulu deh, karena takut siangnya hujan, karena aku mau ke pasar, takutnya enggak ada yang ngangkatin, dan takut juga apa ya, berdebu ke pakaian gitu. Jadi kalau aku mau jemur padi tuh, aku jemur pakaian di bawah dulu. Dan ini udah hampir selesai ya teman-teman. Semoga cucianku kering ya. Oh iya teman-teman, tolong bantu channel aku ya, dengan cara like, comment, and subscribe. Bila berkenan teman-teman bisa share ya video aku di media sosial teman-teman. Dan aku juga ada jemur apa ya ini, oyek, makanan khas orang Sunda gitu, dan itu punya kakak aku ya. Lanjut, aku pergi ke pasar ya teman-teman. Aku tuh naik angkot, aku ke pasar bareng kakak ipar aku dan anak-anakku, dan cuacanya sangat bagus sekali ya teman-teman.
aku videoin gitu pas waktu di jalan, mumpung di angkotnya tuh sedikit ya teman-teman yang naiknya. Dan ini anakku baru bangun gitu, langsung aku ajak ke pasar, dan ini dia udah nyampe ke pasarnya. Setelah belanja, aku duduk-duduk santai dulu ya di depan pasar sambil nungguin si AA gitu naik mobil-mobilan. Dan tadi anakku yang kecil tuh nggak mau naik, katanya ya takut gitu. Cuma tadi mah naik sebentar aja dan dia cuma diam aja, nggak maju. Dan kakaknya tuh anteng banget ya, dia tuh dari kemarin ngeyel pengen naik ini sampai jingkrak-jingkrak gitu ya, dia seneng banget kayaknya. Dan setelah dari pasar ini aku udah pulang ya teman-teman, dan aku sambil belanja gitu ya, tadinya juga enggak belanja gitu ya, cuma mau beli tempat pensil kakaknya karena udah rusak gitu. Tapi aku sekalian belanja deh, cuma sedikit ya teman-teman, nggak banyak, keperluan yang benar-benar habis aja. Ada minyak, sabun ekonomi, dan ada masako, tempat pensil, dan aku juga beli buku ya, cuma dua gitu. Nggak, aku biasa beli satu pak ya, cuma aku lagi ngirit dulu karena belum ada uangnya gitu ya. Aku beli dua aja dulu dan pensil, dan ini juga beli susu untuk anakku yang cewek, dan aku juga beli sabun daya ya. Ini adalah keperluan yang sangat perlu banget aku beli. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman untuk videonya. Terima kasih. Assalamualaikum.